kemana yuk? Hah? Mau kemana? Mau buang mudik. Sampah sekalian mau pulang. Oh. Suruh anak training aja buat ya. Sama. Eh kan saya polisi gimana? Lah, ini kan termasuk tugas yang ada di kantor ini. Ini kamu bisa pak? Kamu ini? Apa? Paket di sini. Piket? Iya. Kan baru. Berani? Ya berani lah, masa takut di sini. Iya, eh di sini kalau malam suka ada suara-suara yang aneh. Iya tahu suka ada suara gini nih. Ini gak ada suaranya, budak berarti lo. Gak kedengeran. Ya, kantor ini tuh agak angker karena ini kan gedung lama dulu. Ah, enggak lah. Gua tuh iya, gak percaya. Ini gedung lama, terus dibikin studio. Ah. Itu beneran. Ya gue salahnya di mana sih? Ya. Beneran? Ya bener. Daripada kamu di sini, serem tempat ini, mendingan kamu anterin saya. Tapi argonya jangan dinyalain dari sini ya. Emang saya supir taksi. Dia bukan supir taksi, dia supir tayo. Pak Dika anterin saya yuk, Pak Wendy anterin saya pulang. Ayo deh. Ayo. Let's go. Ah, jadi jagain dia. Gak ada apa-apa. Ah, bukan gak ada apa-apa sih, mah berani. Masih, kalau emang gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kan? Ah. Enggak ada apa-apa. Gak ada apa. Ah, sur. Tuh. Gue mau cerita. Kenapa? Tadi pas gue kesini, ada mobil gak ada supirnya tapi jalan sendiri. Kok bisa? Ih, merinding gue. Oh ya, bukan lu dong. Ini sendiri kami kan. Berarti itu mobil nggak punya teman. Kenapa? Jalannya sendiri? Bukan. Nih lu lihat. Nabok nih orang. Nih. Tadi sempat divideoin. Oh. Tuh. Cabut yuk. Yuk. Gua nggak mau jaga. Lu kan jaga malam hari ini. Iya sih. Jadi. Berani nggak? Berani. Kemana lu? Hei! Nggak ada apa-apa kan? Nih, nanya sendiri. So antangin lu. Nantangin. Ya, tenanglah. Saya kayaknya udah merasakan kenyamanan. Ya udah lu jaga malam sendirian, gua mau pulang. Kok pada udah absen pulang belum? Udah. Udah ya. Nongkrong aja sih. Gak mau. Dah. Bye-bye. Ya. Hati-hati ya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takut juga nih. Ngapain lu keluar-keluar kantor lu? Enggak, nyari angin. Hah? Katanya berani. Enggak, cuma nyari angin aja. Nyari angin di pinggir tol. Ngapain lu? Jaga yang benar. Jangan keluar-keluar. Ya kan tadi jaga emang harus di sini doang, Pak Surya. Emang di sini jaga malam di sini kan lobi di sini. Iya, kalau ada orang-orang mau lapor mal tengah-tengah malam lah, kan lu harus iniin. Apain? Jagain. Ya udah kencing lu sono. Hah? Kenapa gua harus kencing? Kencing enggak? Aduh, ya udah dah. Lewat pintu. Oh iya. Sana lu. Gua enggak demen deh sama anak baru itu. Sama, gua kalau kita kerjain aja yuk. Gua juga enggak suka bikin agenda-agenda dadakan dia tuh. Maksudnya gimana tuh? Tiba-tiba ada jadwal sama si Omes. Oh lu dendam pribadi ya? Iya, gua mah. Mangkel gua. Gimana kalau kita kerjain dia? Ayo. Dia kan sok berani. Sok berani. Sok pengen kelihatan gentleman di depan Hesti. Iya. Gimana kalau kita... Ide yang bagus, cuman gak kedengeran. Lu berdua mau ngerjain si Ngok ya? Iya. Ide yang bagus.